Dalam video ini, aku unboxing dan sedikit mereview sebuah casing komputer. Ini brand dari PC Cooler, yaitu serinya Platinum MM200 Mesh. Gambar casingnya sudah terlihat di depan kardusnya. Di samping kardus ada gambaran casing dari depan dan belakang. Dan aku belinya yang warna putih. Ada tulisannya di sini. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja unboxing. Dan inilah penampakan dari casing PC Cooler seri Platinum MM200 Mesh. Pinggirnya kaca, bukan yang model akrilik, dan masih terbungkus plastik. Dan ini penampakan belakang casingnya. Dan ini penampakan sisi depan casing dengan lubang-lubang untuk sirkulasi udaranya. Dan di bawahnya ada logo PC Cooler. Dan di atas casing ada tombol power dan reset, port USB, mic dan speaker. Dan juga ada filter untuk menyaring debu agar tak masuk ke dalam casing. Pinggiran filternya dari magnet, jadi bisa langsung nempel kalau kita letakkan di atas casing. Dan ini penampakan bawah casing komputernya. Ini ada lubang untuk sirkulasi udara kipas PSU-nya, disertai dengan dust filter juga. Dan ini penampakan dalam casingnya. Casing ini hanya support mobo micro ATX dan mini ATX. Di atas ada dua tempat untuk fan casing. Dan di depan ada tiga tempat untuk fan casing. Jadi tempat untuk fan casing total ada 6. Casing komputernya tidak full putih. Ada perpaduan putih dan hitam. Kalau aku sih suka yang seperti ini, jadi tidak terlihat pucat kalau full warna putih. Untuk penutup casingnya, bagian depan terbuat dari plastik. Untuk melepas dan memasangnya, tak perlu obeng karena tinggal ditekan dan ditarik. Dan ini kabel front panelnya warnanya hitam semua. Dan ini ada skrup-skrupnya dibungkus rapi dalam plastik. Kerangka casingnya full metal warna hitam. Yang jelas besinya bukan besi abal-abal, kokoh dan kuat. Aku coba
angkat juga lumayan berat. Dan itulah tadi guys unboxing dan sedikit review tentang casing komputer PC Cooler Platinum MM200 Mesh. Untuk harganya aku beli offline seharga Rp395.000 di toko komputer. Terima kasih buat yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.